sahabat kita yang ahli memperagakan jurus kungfu. Setsu! Kungfu Mantis! Tiap kali ketemu sama sobat yang satu ini, Otan langsung keingat sama Master Mantis di film Kungfu Panda deh. Tapi hati-hati ya kalau ketemu sama Kungfu Mantis yang satu ini. Soalnya dia termasuk kanibal. Tuh lihat, masa temannya sendiri mau dimakan? Daripada makan teman, mending kita ke warung nasi Padang saja yuk bareng Otan. Waduh, celaka nih kalau sampai ketemu. Aduh, kacau nih. Ayo Mantis, saatnya keluarkan jurus andalan. Untunglah nggak terjadi apa-apa. Yuk, kita harus cepat-cepat pergi. Ya ampun, ya ampun. Malah dimakan sama si Mantis ini. Wah, kok jadi begini? Kejam! Seperti singa jantan, simpanse, ular, dan buaya, Mantis adalah hewan-hewan kanibal. Ritual mating mantis pun legendaris, di mana si betina akan memangsa jantan dan memenggal kepalanya sehabis kawin. Wah! Bagi manusia mungkin terlihat kejam, tapi begitulah cara mereka bertahan hidup. Lagi pula, mantis emas Sumatera ini sebetulnya hanya memanfaatkan anugerah berupa tangannya yang tajam dan bisa bergerak sangat cepat. Eksperimen kecil-kecilan nih. Kira-kira lebih cepat mana ya? Terkaman mantis atau pukulan sensei alias guru karate? Menarik nih. Otan jadi penasaran. Pemirsa, kita sambut duel tahun ini. Mantis versus sensei lihat rekaman Golden Mantis ini dulu dalam gerakan lambat. Wih, luar biasa. Kecepatan rekamannya nggak sampai 0,2 detik. Kira-kira bisa lebih cepat nggak ya, Sensei Bambang dari Dojo Ryu Karate Bandung ini? Kita lihat. Satu detik. Jadi sudah jelas kan siapa pemenangnya? Terkaman belalang mantis ternyata lebih cepat dibanding pukulan sang sensei. Luar biasa. Kalian merasa ada yang aneh nggak dengan bunga anggrek ini? Ini dia, Orchid Mantis. Apa? Cakep banget. Terima kasih. Otan jadi malu. Info menariknya nih, ternyata Kungfu Mantis adalah anakan dari si Orchid ini. Wah, bisa begitu ya? Ada duanya itu, betina orkid akan menghasilkan busa telur yang menempel di batang kayak begini, atau istilahnya oot. Unik ya, kayak di lem. Dalam telur ini tersimpan sekitar 80 anakan.